Hari terakhir, libur panjang, Natal, dan Tahun Baru, ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Bakauheni hingga Senin dini hari 4 Januari 2021. Tiket yang sudah dibeli penumpang baru bisa di-scan 2 jam berikutnya. Penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan tak dapat dihindari karena lambatnya proses scan tiket. Kurangnya pemahaman penumpang dalam penggunaan tiket sehingga banyak penumpang yang menunggu di area parkir sampai barcode milik mereka bisa dicetak dan di-scanning. Antrean panjang kendaraan juga terjadi di pintu toll gate Pelabuhan Bakauheni, kemacetan hingga lebih dari 1 km. Mau ke Tangerang? Mau ke Tangerang. Ya. Dalam rangka apa ini, Pak? Ya, liburan aja, Pak. Liburan aja. Aha. Ini kan masa pandemi COVID, Pak. Ya, betul. Tidak ada ketakutan atau kekhawatiran di Bapak, di keluarga? Ya, kekhawatiran sih ada, ya. Tapi ya, gimana lagi? Kalau kita takut terus sudah bertahun-tahun, ya gimana lagi, Pak? Kenapa sih, Pak, milih jalan malam? Ya kalau kita dari sono memang nyampe sininya harus pasti malam. Kita nyeberakannya pagi, nyampenya malam. Diperkirakan lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga Senin malam, lantaran masih banyak kendaraan yang masih berada di Pulau Sumatera. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.